Masa tu saya cakap dalam hati ni, siapa lah yang aku nak tolong ni, ya Allah. Tolong jangan angkat tangan. Ni contoh. Dorih botol nak angkat tangan, angkat tangan lah. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video. Intinya di sini kita mengaji lah, guys, ya, bersama Ustaz Samsul Debay yang lawak betul. Sembahyang kayak kursi itu tak sah, guys, ya. Jom kita simak penjelasan daripada Ustaz Samsul Debay. Let's go. Oke guys, ini daripada Senyum Ustaz. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya, guys, ya. Wow. Saya dulu masa, saya teringat waktu saya nak bawa family saya pergi umrah. Mula-mula saya pergi umrah sendirilah. Saya masa tu pergi dengan tabung haji lah. Dengan tabung haji saya pergi umrah. Saya jadi duta lah. Dia letaklah muka saya kat flyer semua. Jadi duta lah. Alhamdulillah ada lah bayaran untuk saya ni banyak. Alhamdulillah. Kasih lah banyak. Sanggup dia tunggu saya kat Seromban pukul 12 malam. Dia tunggu saya balik tang siamah kat Kelumpur. Dia ajak jumpa kat Kelumpur. Tak nak kau jumpa dia, jumpa kat Seromban. Senang-senang dia nak balik dokek. Kau senang balik rumah kau dokek, kau datang. Tunggu kat kau ada Tom Yam tu. Dia tunggu kau dah mengantuk-ngantuk. Bos tabung haji tu tunggu saya. Jumpa dia merayu-rayu lah, tolong lah Tuhan jadi duta kami pun semua. Boleh lah. Saya pun dokek atas meja makan Tom Yam tu yang saya sign. Okay. Jadi masa pagi itu bawa lah mak saya dengan adik saya pergi. Sampai dekat lepas makan tengah hari di Madinah, saya pun cakap dengan mak saya, mak rasuk-rasuk nak bawa lah ahli keluarga kita pergi umrah. Yang susah-susah tu nak bawa pergi umrah, biar dia rasuk pergi umrah kan. Mak saya cakap, kau jangan main-main, ni Madinah ni. Kau dah cakap kau kudu buat, yalah nak buat lah ni. Allah. Akhirnya selang dalam beberapa tahun, saya dapat bawa. Kira-kira yang kena bawa 5 boleh. Manung. 5 boleh orang mau tak manung. Lepas tu nak bawa senara mara, jangan bagi pakej yang tauk-tauk. Ini hantar mak, ni hadiah mak daripada kami, ikhlas untuk mak, hotel kena jauh. Kesian mak kau dalam sikit lutut. Sampai tu, Mekah mana? Tua tu tanya. Mekah lah ni. Maksudnya dia tak nampak macam dia haram tu. Jauh botol hotel lah. Kan? Jadi masa tu 5 boleh orang mono. Kira-kira pakej orang 9,500. Oh, mahal. Bawa yang terbaik lah masa tu. Kali 5 boleh. Tak sah kali lah. Sakit kepala. Banyak kan? 2 mono masa tu kat bank tu. Masa tu keluar duit mana ada transfer kena. Kena ambil dulu borang isi semua kan? Ha, apa? 2 mono. Pertama saya, kedua buku akaun tu. Mono. Bawa 5 boleh orang. Ini cerita betul je. Allah. Tapi bila terdengarlah dalam telinga sini bisikan, confirm setan, padan muka kau. Kau selalu ceramah kau khabar sedekah tak pernah miskinkan orang. Nah, sekarang kau rasa sendiri. Nah, kau tahulah maksud dia tu. Allah. Habis dia tu. Kan? Tapi bila sampai ke airport, sampai airport boleh tengok semua orang dengan kain ihram dah standby nak pergi umrah ni kan. Separuh, baru separuh. Separuh perasaan duit hilang ni, duit habis ni, tak ada. Separuh hilang lah. Tak ada rasa dah. Allah. Separuh lah. Ada sikit ni, separuh. Tapi bila sampai ke tanah suci, bila nampak air mata berlinang, semua orang pertama kali, ada yang tak pernah naik kapal terbang. Naik kalbi tamu tepi Mekah tu bayangkan. Allah. Masa tu saya kat lantak lah. Habis duit habis lah dan tak kisah, ya Allah. Aku syukur dapat bawa dia orang. Tu belum cerita lagi ke sana pergi Taif kata tambah duit. Bagi Taif kena tambah duit pula kan. Ah ha, berdongong saya lagi. Bila kau nak tambah duit semua tak apalah lain kali lah dia orang tak nak pergi. Saya bayarkan untuk dia orang. Oi. Biar dia rasa pergi Taif tak tahu bila boleh bila datang. Betul. Tapi demi Allah ni saya cerita kat semua.
sampai ke Malaysia tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Allah. Maksud tu tak ada lah cakap dalam hati muju balik modal. Tak. Maksud tu saya cakap dalam hati ni, siapa lah yang aku nak tolong ni ya Allah. Tolong jangan angkat tangan. Ha, ni contoh. Dorih betul nak angkat tangan dah, tak kan. Hari tu pun saya bawa insya-Allah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa aral melintang, InsyaAllah dengan izin Allah pada hujung tahun ni saya akan bawa 25 orang pula ahli keluarga saya. MasyaAllah. Segala adik-beradik, mak saya, pak sedara, mak sedara, rumah saya bawa lah. Rumah saya bawa. Tak, saya nak bawa saya tak. Sebab memang terbukti siapa-siapa. Banyaklah tanyalah orang. Ada seorang masa yang saya bawa tu, mak saya nak bawa ada satu orang kampung. Sebab ada geng-geng perempuan kongsi duit seorang sikit. Sebab semua geng-geng mengaji, mak berzanji, mahaban mak saya tu, semua orang nak pergi haji, nak pergi umrah banyak kali dah. Jadi dia kumpul duit setiap bulan. Ada bagi 50, ada bagi 30, ada bagi 100. Kumpul-kumpul-kumpul sampai ujung tu bulan 10 tu, tengok siapa orang kampung yang susah, yang rajin pergi surau, hantar dia sponsor dia pergi umrah. Allah. Ada seorang makcik ni dipilih. Makcik ni dia kerja pengasuh, suami tak sihat kat rumah. Masa mak saya ajak nak tapi murah, dia kata bukan apa, nanti takut sekarang 5 boleh hari tak ada, 2 minggu tak ada kat rumah, tak ada jaga budak, takut nanti duit bulan tak cukup, dia kata. Mak saya kembangkan apa, jangan risau, Allah bagi murah rezeki pergi Mekah ni, kau pergi lah, kau pergi lah sahoy, hujung nama hujung sah saya sebut, kau pergi lah sahoy. Jadi dengan apa dia tak ya kat dia pergi. Dia semain jamak semua dah pandai, mengaji pandai. Semua pandai dah. Semain sunat semua dah habis belajar, pandai betul. Jadi bila dia pergi tu dia seronok menangis dia pergi. Apa yang berlaku? Kisah kesusahan dia, dia pergi ni disponsor oleh orang ni sampai ke pengetahuan jemaah-jemaah tabung haji yang pergi masa tu. Dia orang pun nak kumpulkan termakilat bagi dia orang, bagi makcik ni untuk bawa balik. Allah. Tak kurang 5,000 ke 6,000 buat balik. Allah. Lagi banyak daripada sebulan. Betul tak apa yang kita cakap tu? Betul. Jadi tak sah cakap poi duit habis lah apa, janganlah. Belum pernah lagi orang pergi Mekah balik dan tak nak poi ledo. Tak pernah ledo dengar orang cakap. Tak ada. Berapa ramai orang menyesal tak pergi sebelum PKP. Sekarang harga dah lain. Harga dah lain. Jadi siapa yang tu ada seorang tu lah yang saya kenal kan. Nantilah belum masanya lagi. Pergi Paris lah dia. Pergi Bangkok lah dia. Pergi Jepun, pergi Korea. Sudah hai menyesal. Masa PKP menyesal. Kenapa aku tak pergi Tanah Suci? Tu lah. Jadi boleh pergi-pergi lah. Sekarang Kementerian Pelancongan dah tetapkan paling rendah 6,990. Jangan rendah daripada tu. Kalau rendah daripada tu, bohong. Mana 6,990, 7,000 tu kira jauh lah tu. Kalau siapa nak pergi dengan Samsul Debat, insyaAllah bulan 12 saya pergi lagi insyaAllah. Bulan 12 kos dia standby je 8,000 lebih dekat 9,000 atau 9,000 lebih dekat 10,000. Betul lah cerita betul. Hotel paling jauh 100 meter, hotel paling dekat 50 meter. Kau nak dekat lagi jangan balik pada masjid tu. Saka korak lah. Bawa uti mu saya siap air modul dalam tu. Mana hotel paling okey sekali. Naik Safua, siapa yang tu Safua naik hotel yang pertama tu dia. InsyaAllah selesa. Nak murah lagi bilik bompek. Ya. Ni kan promote nak lebih kurang. Sekarang bagi nama. Iyo, sekarang ramai nak bagi ranjang risau. Saya tak jadi mutawif. Sebab kalau saya jadi mutawif, habis travel lain pun ditinggalkan mutawif itu, dia dengar taklimat saya. Itu masalah itu. Jadi saya akan jadi peserta sama dengan semua. Saya akan join makan dengan semua jemaah-jemaah. Biar dia merasa tengah hari makan dengan Samsul Debat. Satu meja makan. Naik bas kan? Saya naik bas sebab semua bas merasa dengan saya. Ya? Okay. Jadi, mana kata ibadah ni dia akan rasa malas nak melakukan ibadah. Aduh je, nantilah, esoklah, poniklah, sakit belakanglah. Macam-macam alasan dia. Tengok orang tu sanggup datang pakai kerusi. Malulah ustaz ceramah apa saya semayang nak duduk kat kerusi. Tak apalah, yang patut malu yang tak semayang.
Ada pula tu nak go tu. Semain kat kursi tu tak sah. La ilaha. Tu semua mazhab kursi dia. La ilaha. Dia yang bercakap tu tak ada otak. Kau tak sakit lutut, kau tahu apa. Tapi adalah kaedah dia. Cara semayang kat kursi tu. Bukan sesaja, kan? Masalah yang duduk kat kursi tu belum-belum belakang. Kelama kan keropan, kelama kan keropan. Sudah semua kursi depan. Kan? Yalah. Tak apalah. Jangan jangan malu-malu. Saya pernah jumpa satu hamba Allah di Melakai dekat kat Johor tu. Hamba Melakai Johor. Dia semayang tu. Masa angkat takbir tu dia melutut. Dia memang dah melutut dah. Sebab dia tak nak operate. Biar dia melutut. Dia angkat takbir tu melutut. Orang semua pandang. Kenapa lah? Oh, dia melutut. Sebab lutut dia sakit. Jadi dia melutut supaya dia dapat sujud. Kita nampak kocik bulan 3 tu siapa umrah. Bulan 3 siapa umrah. Saya jumpa dengan Ustaz Anif, Anafi Ahmalik. Ustaz Anafi. Ustaz Anafi cerita depan saya. Menangis nak cerita. Ompek tahun, 5 tahun dia tak dapat sujud. Itulah kat Mekah dia cuba, dia kata macam sadap dia kapek ni lambut dia nampak kat kat Masjid Nabawi tu. Ha. Dia cuba sujud, dapat dia sujud, menangis dia sebab dalam tengah sebabkan sakit kanser dia tu kan, dia tak boleh sujud. Dia dapat sujud, menangis dapat sujud balik, tuan-tuan. Allah. Kita boleh sujud sehat walafiat tapi tak nak sujud. Ha, tu cerita. Ingat tak peristiwa Isra dan Mi'raj? Nabi jumpa golongan yang pertama paling tauk kena seksa hantar kepala sampai pecah. Orang yang lihat nak semayang. Ya, bersibuk dekat mana lain. Berniaga tak baby. Berniaga online kat rumah pun payah nak semayang. Apa pasal? Kira duit, kira duit, kira duit. Oh. Jangan ya. Kedua, orang yang tanda korek hati. Melihat koci eh dosa pahala ni. Alah tak apa, sok minta ampun kat Allah Ta'ala. Woi, stumble ada. Kita kan umat Nabi Muhammad kan, macam mana pun akan masuk syurga akhirnya, walaupun kena seksa beberapa tahun pun, lalas mesti masuk syurga. Amboi confident. Jangan kita lupa, satu hari macam mana Jibril turun jumpa dengan Nabi. Pucat lasi muka Jibril. Nabi kata, apa kau kau wahai Jibril? Ini terjemahannya. Tak ada jam tu bergerak tau. Cakap ni 9 lah Nabi ini pahala. Apa kena kau Jibril? Aku tadi terlihat bagaimana Allah memerintahkan kepada penjaga neraka agar memanaskan api neraka selama 1000 tahun. Daripada merah sampai menjadi putih. Kemudian daripada putih pula dibakar lagi selama 1000 tahun sampai jadi hitam. Punya panih api neraka ni wahai Muhammad. Kalau terbuka lah pintu neraka tu walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Macam tu kau nak cakap, kau nak duduk dan neraka dulu. Allah. Ha, bayangkan. Pasal lubang jarum tu buka, dunia hancur. Apa je tu? Kalau pakaian orang yang duduk dalam neraka tu terjatuhlah, jatuhlah kat dunia ni. Hancur muka bumi ni. Pakaian ni. Bayangkan tu. Jadi jangan cakap-cakap. Ya. Tak apa weh, kita macam mana pun masuk syurga juga akhirnya. Dan bayangkanlah ada macam mana keadaan neraka tu wahai Jibril. Jibril pun cerita ada 7 pintu. Pintu apa? Tengah pintu neraka sakar untuk orangnya, untuk orang yang mahapin, untuk orang yang macam ni, untuk orang kapin, untuk orang yang ni, untuk ni. So, sampai 6 pintu yang dia sebut. Nabi pun tanya, lagi satu pintu tu untuk siapa? Dah sanyap Jibril. Kau cakaplah. Satu pintu lain untuk siapa? Maka dengan borek hati Jibril pun sebut, sesungguhnya satu pintu lagi dikhususkan untuk umatmu yang berdosa kepada Allah wahai Muhammad. Menangis Nabi, menjerit sampai pingsan. Dengar dua pintu, belum nampak lagi umat yang masuk. Dengar ada pintu, macam itulah sayangan Nabi kat kita. Allah. Kalau kita sadar kasih sayang Nabi, lambutlah hati kita betul eh. Tak ada korek dah. Nabi menangis, Jibril pun nangis sama. Dan sampailah Nabi terlena dalam tangisan itu, menjorit tadi pengsan dekat pangkuan Jibril. Bila Nabi terjaga daripada pengsan tu, Nabi Tauris tanya, wahai Jibril. Tauris tanya, wahai Jibril, aku tahulah ada satu pintu tu khusus untuk umat aku, aku tahu.
Tapi ada tak takut ada pintu ya, tapi tak ada yang masuk kan. Harapannya macam tu. Ada pintu tapi ada tak umat aku akan masuk dalam tu. Ada wahai Muhammad, Nabi Tawih masuk ke dalam rumah. Nabi tak berbunyi apa pun. Seminggu Nabi menangis. Nabi tak keluar, Nabi tak jumpa orang. Nabi semayang, Nabi menangis, Nabi makan, Nabi menangis, Nabi tidur, Nabi menangis. Menangis dengan umat dia. Jadi jangan pandang kecil dosa pahala ni, kena pandang besar. Pahala ni jadi tak, sebab tak nampak macam semayang jemaah kan. Semayang jemaah berapa kali ganda pahala daripada semayang seorang? Berapa kali ganda? Ha, semua jawab. Ijma' ulama sebulat suara. 27 kata. Tak ada yang dalam 20 lebih lah berapa. Tak ada. Semua orang tahu 27 kali ganda daripada semayang seorang. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak. Pahala tak nampak. Ya. Tu yang kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Betapa cintanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sedangkan kita terkadang susah nak mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan kita macam biasa je bekerja membuat maksiat macam tu. Allahu akbar. Sedangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan nama daripada pintu tu untuk Nabi, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pingsan. Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah, astaghfirullah alazim. Okay guys, terima kasih dah tengok video ini. Ustaz Samsul Debak buat kita awal tertawa, lepas tu kita sedih. Sebab kita ni tahulah guys ya, berbuat maksiat di mana-mana. Kita tahu dengan diri kita. Kita faham dengan diri kita. Orang lain pun tak tahu. Orang lain nampak baik je, tapi tak tahulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja video kali ini. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange.